ini juga nih, nggak ada apa, nggak ada lagi burung-burungnya, nggak ada. Hah? Oh iya, ada orang melaga. Ngapain kamu sini? Hah? Melaga. Ngapain ke sini? Coba ngobrol baik-baik dulu sini kita. Iya. Keluar dulu, keluar dulu. Keluar dulu kita ngomong baik-baik. Ngintip-ngintip. Lo ngomong di sini sopan ya. Atep Tino sini. Kamu tuh yang sopan. Mata sih jangan melotot. Apa? Yang sabar dulu, sabar. Sopan dong. Bagaimana kita ngobrol kalau kita? Apa yang kita ngomong nih? Kesempatan ngobrol. Ya sebenarnya kan ini kan masih kabar-kabar burung juga ini. Kabar-kabar burung. Dengar-dengar katanya Cik Blangi itu disekap sama Ki Jagabaya. Tapi ini kan kami sama Bung Laga ini kan. Kalau saya pribadi kan memang belum tahu info jelasnya. Cuman ada samar-samar dari Bung Laga begitu. Nah jadi kami ini ingin menanyakan begitu kan. Apa jadi bahan Bung Laga? Asal nudong kan? Asal nudong. Anak muda. Saya tidak asal tuduh. Kalau memang tidak akurasinya tepat, saya tidak akan mengajak Bang Rey untuk menyelidiki bahwa Cik Belangu dan Bu Sperdi ini disekap oleh kalian. Mana bukti? Mana bukti yang ada? Buktinya. Mungkin ini di dalam ada, boleh. Tunggu aja kayak mana. Cek, cek. Buka barang kami tuh. Iya, enggak lah. Ini cuma ngeliatin doang di dalam ini juga. Enggak ada. Ngapain kamu orang ini di sini nih? Ngapa? Kami. Kami ini di sini. Tempat kami ini nih. Hah? Tempat kami. Kami ini. Beda-beda markas kami ini. Banyak markas kami, bukan di sini kok. Tapi bau-baunya memang enggak ada di sini. Bau-bau Cik Blange enggak ada di sini. Tidak ada di sini. Enggak ada. Mungkin di sini cuma barangan kalau. Makanya kemarin itu, Bung Laga. Betul. Ngajar dong. Nanti akan kami buktikan ya. Ya. Nanti akan kami buktikan. Nah, ngobrol di sini aja mulai dulu. Ya kira sopan, kami sopan rumahnya kosong di sini. Nggak tahu kalau ada orang ya, kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa lah, maksud kami juga. Tadi kalau nggak ada orang. Iya kalau nggak ada orang ya masuk lah. Makanya ala-ala sultan Ri. Enggak ada bukti lah kan. Tidak salah juga Bari. Hanya akibat nakalnya anak muda mungkin seperti ini perangainya. Ngajar kau aku. Woi kau. Saya tuh gimana Bung Laga sama mereka ini kok susah gitu diomong-omongin itu. Kamu orang ini. Di mana itu Jagabaya itu? Apa di rumah siapanya, mamangnya apa di sana itu? Kan dekatan juga ini jaraknya kamu orang ini. Tapi saya Bung Laga, kita kan udah lama ini tahu dengan Jagabaya ini. Yeah. Kalau mereka sudah pasang ring-ring di depan, pasti ada sesuatu. Hai, kasih sembarangan. Kalau nggak ada sesuatu, bah, nggak mungkin mereka dipasang di. Ya kan ini emang basket kami, tempat kami. Ini nih penyakit menuduh marah. Sakit kan ibu lah. Cekam mulut kamu. Tapi kalau menjawab jangan sombong kita enggak ada. Ini enggak aku datang ini. Oh, cara kan main nih Bung Laga. Nanti ya. Kalau memang terbukti Cik Belangga dengan Bos Ferdi ada, ya. Habis kali. Hai. Hai. Kamu takut. Takut ada kami. Atau jangan-jangan tahu kamu orang ini, tapi menutup-nutupi. Hai, ngatik. Memang dia. Untuk pakai menongkrong sini. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Tidak tahu. Apa perlu dicekek dulu leher mereka ini baru ngaku. Boleh. Apa? Sudah. Enggak. Sudah. Ini kau. Apa ini ya? Nah, ngomong baik-baik. Ya gimana cara bertamu? Jangan pancing-pancing emosi. Buat kami masih dia. Aman emang ada, cakailah dalam. Kami sudah banyak makan asam garam dan gula. Wait. Emang Black, ini ngomongnya kurang aja. Black.
Itu mau kamu bilang. Jangan kenal dulu. Tunggu ya. Ini mau kamu ya. Woi, udah lari. Enggak. Woi, ame-ame mati, cakai lari. Kau bikin aku emosi, aku bukan. Kau yang bikin emosi. Orang sabar-sabar. Kami boleh sabar apa? Malah ngajak lagi kau datang sini. Nanya. Tidak cantik. Baik-baik tapi ngegas. Kau mau ada cakil dalam. Anak muda. Ya. Jaga etika, etika moral Anda. Ya. Kacau apa dia jaga untuk kau mengada? Jaga kamu itu sendiri. Boy itu tidur. Cip Lange. Cip Lange. Ngatik sini nih. Ya tapi pasti tahu kamu orang ini. Enggak tahu, Rek. Jangan bongkar rumah ini di kastik gitu, Rek. Bongkar. Kita lihat-lihat ke belakang dulu ini. Kalau ada belakang sana. Cek lah. Tapi emang enggak ada di sini, Bah. Kita akan cek dan recheck dulu. Langsung aja lah. Langsung aja ya. Langsung aja Bang. Emang kamu orang ini. Ini bibiknya Bung Lag, bibiknya jaga bayar rumah, tempatnya siapa? Bung Arnen katanya. Oh, yes, Arnen, siapa itu? Zigzag ya. Arnen Zigzag dia. Berleok-leok. Iya. Oh. Ini kemarin pro nolong ini juga nih. Tapi sana enggak ada jaga bayar, di sini udah ring ketiga ini, Pak. Iya. Selak-selak ringnya. Ada Ringo juga. Apa? Hah? Orang aja nih yang ada sini. Apa di sini? Mau ke situ ke tempat jaga baya itu, mau nanyakan. Kita orang sini. Sana kalau ke sana, enggak usah ganggu di sini. Ini ada mulut. Tapi emang enggak ada paling bahaya. Kita akan selidiki, cek dan recheck dulu. Kalau memang ada, kita habisi mereka ini. Udah lah. Langsung aja. Langsung aja ke jaga bayi lah. Jangan bisik-bisik lah. Ada anak jaga bayi enggak di sini? Assalamualaikum. Mana bos? Tumben nelpon saya nyuruh ke sini. Ada mau dibahas apa ini? Tuh, salah pendekar. Duduk. Oh iya. Duduk. Di kursi ini. Itu kita lupakan dulu masalah itulah. Ada apa, Bang Ray? Kita lupakan di sini, Bang. Kita lupakanlah masalah Cik Blang itu kan, yang penting kan kita sudah datang sini kan. Mana itu di jaga baya? Guru. Coba panggil dulu bentar. Guru. Woi, ada apa? Duduk sini. Ih, ada apa lagi? Coba kau tanya dulu mereka, kau ada apa itu? Sini guru. Hai. Ada tamu. Ada tamu besar. Tadi nelpon ya? Iya, aku di dalam sama istriku. Oh, iya. Inang gue ini, ambun aku. Bung Laga ini. Oh. Santai dulu Bung Laga.
memang ngadepi mereka ini luar biasa ini. Dia harus enggak, aku ini mencium kok kayaknya ada bau-bau apa kalian datang ke sini nih? Ada, cuman begini. Maksud saya itu ini kan masih kabar burung ini. Iya. Dan kebetulan tadi nelpon kan, begitu kan. Ya sekalianlah pikir saya, maksud saya itu ingin menanyakan Cik Blange. Cik Blange apa? Biasa kenapa kali ya Cik Blange? Apa nanya sini? Emang kemana orang itu? Ya ini selentingan dari Bung Laga, katanya kalian sekap. Gitu kan. Dari mana? Kalau masalah Cik Blange itu bukan masalah kami orang. Masalah kami orang ini begini, anak buahku nih ada separohnya mau ikut kamu, makanya aku bingung sekarang ini. Mau tobat? Iya mereka ini, jadi aku ini bingungnya apa yang kau racunin sama anak buahku ini sekarang ini, kok ya. Mereka ini udah berpihak ke kamu. Ngomong siapa guru yang mau tobat tuh, nanti aku bapak mereka. Sekarang jangan tanya anak buahnya lah. Ya tanya kamu aja, kamu bener gak yang nelpon saya itu katanya mau tobat, mau baik-baik ke saya, itu aja. Kalau masa anak buah mah gampang urusan itu. Kalau bicaraan tadi sama istriku yang nomor 17 ini di dalam, aku suruhnya tobat. Tobat ya? Iya, istriku udah mengarahkan ke sana tadi kan. Tobat dulu lah bang, udah tua katanya. Dunia ini udah mau pecah, gunung udah banyak meledak. Guru, kami kayak mana kalau guru mau tobat? Sabar dulu. Gimana? Kita ini begini kehidupan ini, jangan kita petik buahnya. Kau pelajari dulu dari akar sama batangnya kehidupan itu. Pagi kami, nasib kami bagaimana kalau guru tobat? Ambil semua aset yang kukasih itulah. Ya cuma kami tidak ada apa pimpinan lagi ya bang. Mau itu tobat. Demang Wirot mau ikut? Kalau aku mah mau ikut tuh nak ikut, cuman nanti dulu. Aku lihat dulu perkembangannya bagaimana. Nah, bagus gitu, Mang. Benar tidak ini? Gimana murid-murid ini, ha? Guru? Begini, Kedemang. Perjalanan hidup itu jangan kau baca si sebatang rokok, kau isap kau buang. Akhirnya apa artinya ini? Nah, inilah kau kalau arti kehidupan itu maksud aku. Kita sudah dalam di dunia hitam gara-gara guru. Ya, begini, Bon. Enggak ada salahnya lah. Kita maksud saya itu bukan meninggalkan hal seperti ini nih, bukan ya. Bisa dijalankan lagi tapi mindset-nya nanti kita rubah. Bisa kita guru, bantu bersih-bersih masjid. Aku minta sama kau jangan terlalu percaya sama Bang Ray. Sabar kau pikir dulu yang bagus-bagus. Yang matang-matang kau pikir ya. Karena di dalam tadi istriku udah ribut, aku sudah tobat sama dia. Uanglah guru, istri begitu. Cari makanya kau jangan mana istri kau. Tinggalin aja. Yang bang. Ini lain orangnya. Karena dia muda baru gitu, kau pikir. Mesinnya ini sini. Kau ini koyongnya kayak gasing. Iya. Makanya aku tuh bingung sama dia ini. Jadi itu alasan nelpon tuh pengen tobat. Iya. Tapi sebagian dari mereka ini enggak ada yang mau ikut. Anak buahku enggak mau ikut mereka ini. Iya, Bapak Rigo. Kalau aku tidak mau lah. Kira-kira apa pendapatmu? Kalau aku ini tobat, coba iya, aku minta pendapat dulu. Pendapatku begini nih. Gimana? Tidak apa-apa tidak semuanya bertobat. Nah. Walaupun kalian mau ikut juga tobat. Enggak, Bos, enggak, Bos. Enggak, Bos. Silakan mau tobat, kami tidak mau. Siapa yang mau tobat? Roman Black. Dengar dulu, kehidupan itu dipelajari dulu. Lihatlah beliau ini. Pecinya aja yang merah, si lalat ini. Dengar dulu. Tengok satu sisi saja. Sabar dulu, jangan marah. Jangan marah dulu. Kita ini bersuara. Apa yang bagus kita jalankan, apa yang buruk kita kerjakan. Maksud aku begitulah, biar kau paham. Bagaimana nasib kami ke depannya, Guru? Ikut aja lah. Biarkan mereka ini. Tidak, Guru. Sebagian. Tenang dulu. Nah, ini udah mau ikut nih, dua nih. Nah, brengsek kalian. Jangan marah-marah ke Demang, sabar. Gimana kami kalau Guru sudah tobat, nggak ada lagi nasi kami. Awas kalau minta minum, minta wanita lagi. Karena begini, kehidupan itu kita lihatlah seorang sosok beliau ini. Coba yang mentobat, yang mana coba. Yang mentobat. Sini. Biarkan mereka itu. Mentobat. Yang enggak mau tobat sini. Ku apali kalian ya. Jangan takut sama Demang ini, jangan takut. Iya, yang mau tobat berempat. Ya, Bang Re. Kami tobat. Kalau saya pribadi ini ya. Kalian. Jaga baya ya. Gimana? Ada 1 2 3 4 5 nih sama kau ini ya. Ya tidak apa-apa. Yang lain juga
ya mungkin belum terbuka pintunya. Pintu hatinya itu belum terbuka. Bukan lebar. Tidak terbuka, Bang Rai. Aku tahu kau, hati kau terbusuk, pandai bicara kau. Busuk dari mana? Niat saya baik. Mulut kau bagus kalau bicara, hati kau busuk. Sabar, Kedemang. Jangan dulu emosi kau. Baru tadi malam kau minum, mabuk sekarang. Itulah aku enggak mau sama kau ini. Guru ini sudah berubah, Kedemang. Udah, jangan bicara, Kedemang. Aku bukan begitu. Dengar dulu. Kita lihat beliau ini. Orangnya bagus, semua yang di tengah jalan itu yang enggak benar itu. Separuh bagian anak buahku udah ditobatkan. Ya bagus di mana, Guru? Jangan saya ini udah kena racun dia ini. Otak-atik dia semua. Coba begini. Ini ya, kan gimana? tamu bagus datang. Sorry, ambil dulu air minum belakang sana. Nah, kan dari tadi kan enak. Aku lemang. Sore ini tak usah lagi jatah-jatah apa buat Guru, enggak ada. Dikat aja udah. Enggak apa-apalah. Lebih pikirkan, cari duit yang halal. Iya, jadi begini, iya. Bang Re, seandainya aku sanang pangan ini dari anak buahku ini, ya ke depan gimana bagiku? Dikasih mereka berapa? Mingguan, harian, bulanan? Ada yang mingguan, ada harian. Harian berapa? Dikasih mereka. Kalau nominalnya besar lah. Besar. Iya. Untuk mencukupi. Kau kasihkan Bang Re itu. Ah iya. Kebutuhannya. Ya nanti minum, kalau masalah uang itu ya, Berai, bisa lah, minum sedikit ya. Tapi kan berkah dan barokah itu. Nah, kau dengar itu dulu kalimatnya. Jangan nurutin mereka ini. Jangan kayak kau, semuanya kau lahap, tiga hal itu. Ah, kau semua kau salahkan, kru kau. Kau mau taubat, kau salahkan semua. Mana yang benar kau ini? Suruhlah minum Guru itu, Guru. Suruh minum Bang Rai itu. Ayo silakan minum. Minum Bang Rai. Ya nanti diminum. Jangan dulu. Enggak apa-apa. Suruh minum dia. Udah enggak ada apa-apa. Ini kamera aja minum lo Bang Rai. Apalagi kau. Mendingan lu nelpon saya. Saya yang ngebel dia. Istriku yang bilang. Tobatlah. Itu tidak ada di sini Bung Laga. Cuma nyari sini Bang Laga ada enggak? Kita nggak boleh mandang orang buat dari apa segi kita menyekat kaki belakang banyak kan, siapa tahu benar-benar niatnya itu kan. Wah bahaya deh ini ya, pokoknya Guru kami sudah tidak mau saya ikut Guru. Aku memang orang bejat, tapi kalau ketemu beliau aku jelas mau kau salah tangkap kau itu. Jangan lagi panggil dia Guru bos. Iya mas lagi Guru. Berapa hari ini pegangan kita sudah lama panggil dia. Memang tua Bang Guru ini. Tenang dulu. Tenang dulu. Tenang dulu. Saya minta yang ini aja boleh nih. Minta yang ini aja ya, tukarannya. Jangan itulah. Sama aja. Kita air minum sama-sama. Kita terus tuh. Minum lah, enggak apa-apa. Ini kan kita banyak. Aku kecewa. Tenang aja dulu. Sabarlah kau itu. Jangan ribut dulu. Jangan ribut dulu. Ini ada tamu. Hargai dia. Selama ini kau tidak pernah menghargai Bang Re. Ini hari ini kau kayak diapa sama Bang Re? Ya tamu, Pak. Bang Rai, dengar dulu, sabar. Udah kau kutuang dikit lah, aku minum lah. Nah, ada apa? Kau enggak sopan sekali, tamu ku datang kau minum lagi. Minumlah Bang Rai. Enggak diminum. Iya. Saya minta ganti aja lah kalau enggak ada enggak yang lain gelasnya gitu. Jangan yang ini. Udah lah Bang Rai. Ada lah Bang Rai. Istriku lagi keluar. Naik keluar istriku. Apa ini? Biasalah kami. Itu Bang Rai. Biasa itu. Kalau malam kami alkohol, kalau siang air putih kami minum. Apa itu minum? Bung Laga dicuriga. Santai dulu lah. Iya Bung Laga. Bung Laga kita ngerokok dulu lah. Biar enak kau ngerokok. Berpikir kau tenang. Terima kasih Bung Laga sudah disediakan minum. Harus kita hargai kan begitu kan ya. Ya kasihan juga. Punya Bung Laga, kasihlah minum. Bung Laga dengar dulu. Kalau seorang hamba itu mau tobat, sebejat apapun diterima enggak? Cara kau berpikir gimana? Teman kami yang tidak terima. Bentar dulu, aku tanya sama beliau ini. Guru, masih ada kami, Guru. Coba. Saya takut, Bang Re. Ah. Nanti racun ke Saka Madu. Ih. Saya khawatir sekali. Ngomong apa lagi? Kau ngomong apa? Tapi tadi dia juga minum bahan yang dua ini. Saya ini minum. Kau salah. Tahan lihat sahirnya. Bang Laga. Bang Laga ini. Pendapat kau itu jauh sekali seorang tamu. Ku hargai di sini, ku kasih minum. Ambil mau? Ambil dah. Minum. Ku ambil ya? Tidak. Ku ambil kau cicip nanti. Kau curiga aja orangnya kau. Kalau istriku ada, ku suruh istriku, enggak ada dia itu.
Tapi niatnya konsepsi ini memang benar-benar mau sadar ya, mau tobat itu kan. Walaupun sebagian enggak ngikut, sebagian ini ngikut begitu kan? Iya. Dari itu kan aku itu bingung dari bukan dari dalam kayaknya, dari luar itu. Nah, saya tukar itu ajalah. Itu agak gimana ya? Bang Rai. Itu khusus untuk kau. Kau ini khusus. Khusus. Aku menghargaimu, ku kasih minum. Biasa ada tamu kok ku kasih air minum. Bener aja sini. Udah Bang Tunggu, kita pergi aja lah. Eh, dengar dulu, sabar dulu kau, jangan pergi. Iya, Bung Laga. Enggak mungkin juga kalau air ini enggak bagus, buktinya mereka juga mau pergi nih kan. Tapi enggak ada salahnya lah kita hargai kan. Nah. Kalau kalian enggak minum sama aja kalian enggak menghargai aku. Guru mau tobat, apa kita? Dengar dulu, dengar jangan dulu pergi kalian. Sabar nih, sabar dulu. Sabar dulu. Bagaimana nasib kami guru? Tenang dulu, semua itu ada jalannya. Ada jalan, kau jangan takut. Kau tengok Bang Rai, ini rokok kau kan? Ya. Aku minta satu kan? Iya, rokok. Nah, minum air itu. Kedimang mau pergi. Ya, Kedimang bagaimana Kedimang? Kedimang mau ke sini. Aku masih mau di sini, aku. Ya sudah. Kami pergi. Kami pergi dulu Kedimang. Yang mana? Kami sudah bersahabat sama dia. Ih, jangan begitu. Aku menghargaimu. Kalau kau tukar itu, seolah kau tak menghargai aku. Putus harapanku mau tobat kalau gini caranya. Air ini kalau enggak saya minum. Iya, putus. Pasti gak saya minum, aku. Tapi kan maksud saya ngobrol yang baik-baiklah kita, Bon. Pasti aku minum. Dulu-dulu, Bon. Eh. Sabar, deh. Saya coba minum dulu, Bon. Jangan pisah dulu. Ih, takut sekali orang ini. Emang aku ini apaan? Gak ada harganya kau untuk kubeli. Asap. Kenapa gak sampai minum, Bon? Jangan, Bon. Hah? Apanya pula kamera ini dua lu minum. Apa lu pula? Bersihkan dulu, pecah. Bersihkan dulu, bersihkan dulu. Kalau saran saya, jangan. Kalau saran saya jangan. Aku aja berani tuh ambil rokoknya. Apa ini kau takut? Bung Laga licin enggak tadi kalau ada bekas-bekas minyak. Kan tangan berdua itu. Kan tadi kita habis makan goreng. Bukan perempuan kau halus itu. Licin itu udah minum-minum aja deh. Tadi seperti itu. Bung Laga cuci pakaian. Bung Laga. Masih ada bekas sabun. Ya kita jangan inilah. Udahlah jangan sehujan terus lah kamu ini. Kita kan kamu licin itu. Aku rokokmu aja ku isap nah. Minumlah Bang Rai. Minum aja enggak apa-apa, Rai. Bang Rigo, aku duluan lah ya. Woi, sabar dulu jangan kau tinggal-tinggal. Gini dulu. Dengar dulu, kalian enggak menghargai tamu. Hei. Kalian enggak menghargai tamu. Saya minum. Hargai. Sini dulu, dia dengar dulu, dia menghargai. Hei. Ambon, sini dulu kau. Masalah menghargai guru, guru udah mau. Hei, barap kau sini dulu, duduk dulu sini. Tenang dulu. Apa guru mau tobat itu? Kau duduk dulu, baru kita berpikir yang tenang. Duduklah dulu kau sini. Coba minta asapmu dulu. Apinya enggak hidup. Gimana kau minta? Dengar dulu kau. Nanti tenang aja. Malas dengan kau. Kau sudah mau tobat dengan dia. Bisa jadi Pak. Licin paling ya. Perasaan saya saja. Ya kita harus seujon lah, Bung Laga, jangan seujon terus. Kau ini katanya sudah lurus, masih seujon. Seujung kukumu imanmu berarti. Gak ada artinya kau. Aku yang bejat kayak gini aja mau tobat. Cuma kau melihara ini. Mending melihara aku aja. Ini buat saya benar ini? Itu buat kau, Bang Rai. Ikhlaslah kami. Iya. Spesial buat saya? Buat Bang Rai. Udah nanti saya minum lah. Pasti saya minum ini. Tapi santai dulu lah. Ya. Lama-lama hilang habis airnya Bang Rai, nanti kau minumlah sekarang. Ya enggak mungkin hilang. Seandainya aku tobat, kira-kira kau mau melanjutkannya itu? Enggak mau aku dengar kau lagi. Tobat-tobat serasa adalah. Malas aku dengarmu. Ini begini. Maksud aku pendepokan kita itu kau yang jalankan, aku mau jadi seperti dialah. Sudah banyak uang kau untuk menyerahkan itu sama aku. Enggak ada jatahnya lah. Dengar dulu, kata beliau. Nanti ilmu dia ajar gitu, Mang. Kata beliau, nanti aku dikasih jatah sama dia. Yang berjalan, ya. Suruhlah minum dia. Cari guru lagi lah. Enggak ikhlas enggak ini kamu orang ikhlas. Ikhlas kami. Minumlah dulu. Aku ikhlas. Iya. Ikhlas.
kami ilas kali kan aku gimana? Bawa. Kalau kau nggak minum, nggak menghargai aku di sini. Ya, aku hargai. Terima kasih banyak. Ya. Semoga saja berkah dan barokah air putih ini buat kamu orang sini. Saya terima kasih banyak sudah dihargai. Terima ya. Allah, semoga amin. Itu kau minum. Alhamdulillah, bisa nyebut nama Allah. Andai kau ini. Ini, benar ini buat saya ini. Benar, minumlah. Bisa-bisa ini, aku bos. Aku tidak mau ikut guru. Nggak apa-apa itu. Tidak minum, tidak menghargai itu namanya. Maaf, di sini bersih, nggak ada apa-apa ini. Ini siapa tadi yang ngambilin tadi? Aku Bang Rai. Ada anakku di dalam itu, enggak aku suruh keluar kena mereka ini mata jelalatan. Tapi bersih air ini ya. Ya bersihlah. Maksudnya direbus gitu ya, diminum. Mana direbus. Ada kami enggak main rebus. Oh, galon. Enggak main kami pakai galon. Tapi ini saya minum, kamu beneran tobat kan? Sama mereka segini enggak apa-apa. Ya? Iya, itu mereka akan ikut. Kalau kau bisa menghargai kami di sini, minum dulu air itu, sama-sama kita menghargai. Ini saya semua aja tanya ya. Apa tanya ya? Ambil semua ya. Saya minum ya. Ini terima kasih banyak, Kidemang Wirot. Silakan. Oh, mantap. Enggak apa-apa lu Bang Raga. Terima kasih banyak ini. Itu Bang Rai baru ganteng kau minum itu. Ordi aja enggak apa-apa. Terima kasih udah ngatin saya ganteng, tos dulu ini. Iya. Tos ya. Berarti ikut ya sama ini ya. Ikut. Enggak usah ngikutin Ringo itu ya. Emang ikut juga. Kita dengar dulu, kalimat dia yang ngikut sama aku. Perjalanan kita masih panjang, bukan ikut dia. Kau dengar itu. Apa yang ku kasih tadi? Kau pandai kau. Apa nih? Aku cocok sama kau. Singkirkan dulu ini. Cepat lagi dia. Aku nganggap kau guru segala guru. Guru segala guru.